Oh, Tarzan ini. Tarzan, Tarzan, teman ini. Itu apa itu? Onta. Oh, onta. Iya, Kenta onta. Oh, Kenta onta, bukan Kenta onsu. Tar dulu. Tarzan itu setahu aku tuh awo gitu. Versi Jepang itu kayak gini. Help. Eh, apa tuh? Tolongin aku. Sepertinya aku mendengar suara wanita cantik minta tolong. Ini saat aku beraksi. Awo. Sakit. Tolong. Kamu Tarzan. Tolongin aku dong, Tarzan. Ya, Tarzan, kaget. Kaget kenapa? Diutang cewek cantik. Oh, cewek cantik. Tolong. Tolongin aku ini, lepasin aku. Oke, okay. Tarzan lepasin. Terima kasih ya. Kamu aman. Ya, aku aman. Makasih banyak ya. Kalau nggak ada kamu, aku udah nggak tahu deh aku mau jadi apa di sini. Makasih ya. Sama-sama. Kamu lapar nggak sekarang? Aku lapar banget nih. Aku juga lapar. Aku mau makan di sini. Mau nggak? Bisa berdiri, aku bantuin. Bisa aja. Kamu lumayan tinggi ya. Jadi kita makan yuk. Yuk. Wah, ada tempat hangout dengan suasana sejuk di pinggir kota Jakarta nih. Di mana lagi kalau bukan di Beranda Kahyangan? Begitu masuk, kalian akan disajikan dengan rimbunnya pepohonan, taman yang indah, dan rumah pohon yang bikin betah. Semakin lengkap ditemani dengan berbagai menu lezat seperti ayam Afrika, Wagyu Meltic Steak, dimsum mentai, dan masih banyak varian menu lainnya. Wow! Udah makanannya siap, tapi Tarzan dalam kota aku maru bajunya. Oh iya, kamu mendingan ganti baju dulu deh. Iya, jadi makan. Harus ganti baju dulu ya. Tadang! Ah! Wow, sekarang udah ada makanan di depan kita nih. Makasih ya kamu udah ngajakin aku makan. Oke, gak masalah. Makannya enak tapi, banget. Iya, makanannya enak banget. Tapi ini teman aku. Hah? Teman kamu? Iya. Teman kamu? Siapa ayam? Namanya? Luna. Luna. Waduh, gak berani nyebut gua. Wow, bagus ya. Boleh gak aku mau lihat muka kamu? Boleh dong. Cantik banget, Morosan. Oke, tapi sebelum makan kita. Sebelum. Kita makan deh, agar sehat selalu. Oke, udah cuci tangan dan kita udah siap-siap makan. Selamat makan. Selamat makan, Kenta. Oke, mantulan. Jadi kita pesannya ini hari ini Wagyu Steak. Steak Wagyu. Sama ini... Ayam Afrika. Sama ini... Dimsum mentai. Jadi dimsum ya. Di atasnya mentai. Yeay. Langsung makan aja ya. Oke deh, let's eat. Wagyu steak itu mahal kan, dia harus makannya bersih. Dagingnya yang potongnya gini. Wow. Wah. Ah. Ini pas banget ini. Wow. Agak. Wow. Enak banget tuh ya. Enak banget. Enak nggak? Ini sebenarnya ini lembut banget kan, jadi gak usah pisaunya, langsung gigit aja. Waduh. Wow. Ini benar, udah ada rasanya, udah ada galam, bawang bombay, aslinya udah ada rasanya. Dan ini kalau gigit, juicy. Airnya keluar. Airnya juicy, lemak. Juicy, jus steaknya. Sama nasi cocok deh. Hah? Aku baru tahu loh makan steak pakai nasi. Iya, sama aku juga baru tahu. Iris dulu dagingnya ya. Lalu lumuri dengan sos mushroom yang creamy. Hop. Dagingnya
sapinya lumput dan lezat. Itu paha ayam mengkel banget. Rasa Afrika enggak? Kayak lagi di Afrika gitu. Oh, benar. Ayamnya ada taste Afrika. Gimana sih? Taste Afrika. Pakai nasi kali ya sekarang ya. Ayamnya rasanya gurih banget ya, roasted chicken-nya enak banget. Terus dikasih saus yang hijau ini rasanya creamy, gurih. Dan kalau sambelnya, enak banget nih sambelnya. Enak banget buat pakai nasi nih, mantep kayaknya. Kayak gini nih. Cocok. Campur nasi. Rasa ayamnya juga lembut banget. Dan kulitnya juga gurih, enak, nikmat banget. Beda sama ayam-ayam biasa. Ini paha kan? Paha ayam kan? Pahanya ada kanan sama kiri. Betul. Jadi ada dua. Iya dong. Boleh nggak yang paha kirinya? Oh, boleh-boleh. Ini Kenta mau ya? Iya, mau dong. Ini baik banget ya, Moreksan. Jadi ini aku beneran, aku boleh ya. Jadi beneran aku mau jadi suami istri juga. Nggak apa-apa. Silahkan ya. Kenta, ini buat Kenta. Aku dibagi ayamnya sih, tapi dilumurin sambar pedas. Gak apa-apa deh, yang penting aku kunyang. Oke, makan ya. Tuh enak banget tuh. Enak banget tuh sambal. Aku ditanya mana? Ini ayam Indonesia. Aduh, pedes ya ini, pedes banget ya. Masa sih segitu pedes? Enggak, biasa aja. Aku makan lagi ya. Silahkan, aku juga makan ya. Ini beneran juicy banget ya ini. Wow, paha ayamnya gede banget. Rasanya gurih dengan aroma rempah bawang yang khas ala-ala Afrika gitu. Makin nikmat nih dicelup ketiga varian sausnya. Tapi by the way, kita tahu nggak sih nutrisi dan gizi dari ayam dan wagyu yang kita makan tadi? Nggak tahu. Oh iya? Nah, ini dia. Nah, Mantulers, tadi kan Kenta dan juga Agatha udah makan chicken Afrika dan juga wagyu steak. Kalian harus tahu nih, ada banyak sekali kandungan gizi dan nutrisi yang terkandung dalam chicken Afrika dan juga wagyu steak. Dalam 100 gram, ayam bakar atau roasted chicken Afrika itu terdapat 150 kalori dan terdapat 25 gram protein. Selain itu juga terdapat berbagai vitamin, misalnya vitamin B6, fosfor, selenium, dan juga seng. Kemudian dalam 100 gram daging wagyu, tapi tergantung Mantulers, wagyunya yang tenderloin atau sirloin. Kalau yang sirloin mengandung kandungan lemak yang lebih sedikit dibandingkan dengan tenderloin. Sehingga kalori yang terkandung dalam wagyu sirloin hanya sekitar 150 kalori. Tapi kalau udah tenderloin yang memiliki kandungan lemak yang lebih banyak, memiliki kalori sebesar 350 kalori. Baiklah, sekian Mantulers, semoga informasinya bermanfaat. Jadi ini namanya Dewsa Mentai. Coba ya. Coba ya. Wow. Tumpuk banget kayaknya, Ken. Wow, ada mentainya banyak ya. Iya. Selamat cium. Cheers. Cita rasa Cina dan Jepangnya harmonis banget di tiap gigitan. Dan di dalamnya dimsumnya ada isian daging ayamnya juga loh. Enak. Enak banget ya. Tapi nanti masih bisa makan nggak? Bisa dong, kan aku suka makan. Oh iya, aku juga. Ada satu lagi restorannya yang enak banget. Mau nggak? Yuk, jadi kita makan yuk. Yuk. Ini semua makanannya mantul. Mantap betul.
Hasan. Apa? Mana sih restorannya? Aku udah lapar. Ya, nggak tahu aku kamu. Nggak tahu. Tuh, di situ udah gue siapin. Kalau lo mau tahu mau makan di mana, lo harus susun nih kata-kata ini nih. Oh, pakai ini. Kata-kata. Ya. Ini. Susun. Oh. Jadi, kita jadi, harus susun iya. deh, Kenta. Nah, kalau kamu berhasil menemukannya, kamu akan makan di situ. Iya. Ini W atau M? Bisa W, bisa M. Oh, warkop. Ah, warkop toilet, bukan sih? Toinden. Toinden. Mungkin, nggak mungkin. Don. Ah, udah lapar aku. Udah gak usah. Ya udah Kenta, kamu jangan marah-marah ya. Kamu sabar. Aku bantuin. Aku aja yang mikir. Pondok. Rawit. Tuh, pondok rawit bener enggak? Iya, pondok rawit. Bener enggak? Benar. Tapi rawit. Jangan. Rawit itu pedas tahu. Belajar dong makan pedas. Katanya mau dibawa ke rumahnya. Iya, kamu kan mau ke rumah aku. Iya beneran ya? Iya. Beneran ya? Iya. Ya. Ayo. Ya nggak apa-apa, udah ayo. Eits, jangan keburu takut dulu Kenta sama nama restonya. Di Pondok Rawit nggak cuma ada cabai rawit doang kok. Berlokasi di area teras Rimbun Jakarta Timur, Pondok Rawit menyediakan berbagai menu yang siap mengguncang lidah. Ada gurame saus Padang, udang sambal balacan, sop iga sapi, hingga iga bakar mozzarella. Yakin perut kalian gak tergoda? Wow. Jadi kita hari ini pesannya ini. Apa? Udang sambal balacan. Oke. Okay. Sama gurame saus Padang. Terus ini ada sop iga dan iga bakar mozzarella. Kejunya, Ken. Lihat, Ken. Jadi sebelum kita makan? Sebelum kita makan deh, cuci tanganmu dulu. Tanganku bersihan deh, agar sehat selalu. Paniklah, masa enggak? Makin banyak udangnya, makin banyak sambalnya. Selamat berpedas ria, Kenta. Oke, aku bisa makan, Kenta bisa makan. Demi cinta Agatha, aku bisa. Bisa dong. Aku bisa. Pasti bisa. Ya, demi cinta Agatha sama demi cinta Mantulas. Oke. Gini, Kang? Iya dong. Kenta bisa. Kenta kuat. Enak. Ajar kami, Iman. Mau dari aku apa dari Kiki? Asisten aku. Ya udah, asisten. Ini kurumanturnya nggak percaya. Nggak percaya kurumantur, ya. Potong kaki ya. Dari Mas Ipang. Hei, Ipang! Udah nggak pedes kan? Oh iya, lagi udah lupa ya. Nah, lupa sama rasa pedes. Biasanya yang ada dua macam pedesnya. Ya. Pukulnya banyak, tapi tidak kuat. Oke. Okay. Tapi ininya pukulnya sekali doang, tapi ini... Jung! Gitu. Oh gitu. Iya. Oke, aku ini. Cobain ya. Ini pedas banget, bahaya. Ini coba deh, ini beneran pedas. Enak. Pedas nggak? Tapi ini udangnya gurih banget dan sambarnya pakai minyaknya ada kan? Jadi ininya tambah juicy gitu ya? Oh gitu. Udangnya juga masih ada kulitnya dikit jadi agak crunchy, terus lembut juga. Sambalnya mantep banget sih. Ambil udang dan nasinya, dicampur lalu dilumuri dengan sambal belacang yang pedes. Aku puria jantang, aku harus kuat pedas. Biarpun makin lama aku makin kepedesan, tapi jujur deh Mantulers,
pedes dari sambal belacannya ini nagih banget. Oh iya, aku juga baru tahu, ternyata belacan itu nama lain dari terasi loh. Emang pedes juga ya? Enggak, dari tadi pedes. Dari tadi udah pedes. Pindahnya sekarang pedes. Enggak usah lama-lama. Mau minum dong, minum dong. Eh, jangan dong, jangan. Ini. Jangan percaya. Ini yang mama aja. Oh, iya, mama iya, benar. Makasih, mama. Oh, mamanya yang nganterin. Ini siapkan, makasih kan mama. Oh, mama gitu. Lagi syuting, tau. Oh, kenapa? Kenapa? Apaan sih ini? Tapi gurame ininya kayak masih aman ya. Yang tadi udah itu merah banget kan, tapi ininya kayaknya... Ini saus Padang ya? Saus Padang. Jangan salah loh, Kenta, saus Padang tuh paling pedes. Oh, tapi ini. Ini isinya masih putih nih. Aman. Wow. Ini ya, selamat makan. Aduh-aduh. Tuh enak banget ya, Ken ya. Oke. Sandwich gurame. Pedas, nggak pedas. Masa sih? Aman. Pedas. Jadi aman apa pedas? Masih cocok kan, masih bisa makan. Ini tadi udangnya pedas banget, tapi ininya pas ya. Pas. Enak banget ini. Guraminya enak, lumpum. Terus dagingnya, ini tebal banget nih ini. Wow. Iya, dah. Sekarang aku mau coba. Tapi saus Padang ini salah satu saus seafood kesukaan aku sih. Ya, enak, enak. Pasti banget ini ya. Enak. Ikannya bener-bener fresh, gurih, bumbunya manis dan pedes. Mantep banget. Aku tuh paling suka sama saus Padang. Dan ini saus Padangnya juara banget. Apalagi ketemu sama guramenya. Kombinasi yang sangat pas. Dan ini dia best partnya. Ekor gurame yang crispy banget. This is my favorite. Apapun yang Agatha suka, aku pasti suka kok. Hehehe. By the way, Ken, tadi kan kita baru makan udang dan ikan. Kamu tuh tahu nggak sih kandungan nutrisi dan gizi yang ada dalam udang dan ikan tadi? Gak tahu. Nah, ini dia. Rame gitu ya. Karena okay. Kolesterolnya tinggi. Iya, betul.
udah pakai bumbunya yang manis-manis. Terus iganya jadi manis. Tapi pakai keju kan? Tambah asin, manis, semua ada. Enak. Kamu gimana? Aku sih enak banget ini. Sop iganya. Dagingnya enggak pelit. Tulangnya dikit dan dagingnya enggak pelit. Terus dagingnya lembut banget. Pokoknya mantap deh. Iya, betul. Jadi semua makanannya mantul. Mantap betul. Hai Mantulers, buat kalian yang punya usaha kuliner apapun, hias tempat usaha kalian kayak begini. Yang beruntung akan aku datangin dan dapat hadiah langsung dari aku.